ramainya orang hari ini, penuh surau. Ramainya orang hari ini, penuh surau. Yelah, dah nak raya. Semua orang kat bandar tu dah mula balik kampung. Yelah, dah nak raya. Semua orang kat bandar tu dah mula balik kampung. Kau tak balik kampung? Ini kan kampung aku. Nak balik kampung mana lagi? Kau tak balik kampung? Ini kan kampung aku. Nak balik kampung mana lagi? Tapi tahun ni sedih lah. Ihsan beraya kat luar negara. Tapi tahun ni sedih lah. Ihsan beraya kat luar negara. Tinggal aku sorang-sorang. Tinggal aku sorang-sorang. Ish, apa pula? Kita orang kan ada. Ish, apa pula? Kita orang kan ada. Betul tu betul. Esok kelas ngaji dah tak ada. Betul tu betul. Kita main gasing nak? Tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Kita main gasing nak? Tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau ni Mak E, anak Miss Ali. Baguslah kau ni Mak E, anak Miss Ali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Itu pun tak tahu. Ish, kau ni. Itu pun tak tahu. Upin, Ipin, jom balik. Upin, Ipin, jom balik. Jom Ipin. Eh, kata nak main. Jom Ipin. Eh, kata nak main. Upin, Ipin, dari tadi Opa perhatikan. Upin, Ipin, dari tadi Opa perhatikan. Tunduk senyap je, tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tunduk senyap je, tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tak sihat ke? Opa, Mak Il kata. Tak sihat ke? Mak Il kata. Syurga di bawah telapak kaki ibu. Syurga di bawah telapak kaki ibu. Betul lah tu. Jadi, kita orang nak yatim. Betul lah tu. Jadi, kita orang nak yatim. Tak ada ibu. Tak ada syurga lah. Tak ada ibu. Tak ada syurga lah. Ish, apa cakap ni? Syurga ada untuk semua orang. Asalkan kita buat baik. Dah, jangan nangis-nangis. Seronoknya ada abang. Solat terawih pun dia boleh imamkan. Betul-betul-betul. Alah, lima minit awal je. Abang juga kan? Suami jadi isi. Lagi bertuah ada kakak macam Kak Ros. Apa je kita nak makan, semua dia masakkan. Sebab akak rajin dan baik hati. Betul-betul-betul. Ha. Ha. Malam ni dah 10 malam terakhir Ramadan. Yeay! Selamat raya. Boleh main bola.
Apa main-main? Kita kena perbanyakkan beribadah. Dan berdoa agar dosa diampunkan. Iya, dan dalam malam ganjil pada 10 malam terakhir ni. Carilah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar? Lailatul Qadar? Iya, malam yang lebih baik. Iya, malam yang lebih baik. Dari seribu bulan. Dugaan puasa, kurangkan main, banyakkan ibadah. Habis saja kita orang berdoa. Lampu terus menyala dan air sinki mengalir deras. Makbulnya doa kita orang. Doa anak yatim. Kebetulan je tu. Ingat orang lain. Puasa bukan hanya mengajar kita untuk tahan lapar dan dahaga. Ia juga mengajar kita melawan nafsu. Jadi, jangan tamak. Betul. Tunggulah orang semua balik dulu. Lepas tu baru boleh ambil yang lebih-lebih tu. Yelah. Suka betul kau makan dodol. Dodol ni sedap. Malam ni Pak Imam baca ayat panjang-panjang. Penat berdiri. Aku hampir terlelap. Patutnya kita bersyukur. Alhamdulillah dapat Pak Imam yang baca ayat panjang-panjang. Kita ni yang mendengar je dengan penuh khusyuk, senang-senang dapat pahala. Korang tak nak? Datu? Jangan nak merungut. Kita orang tak kenal Pak Imam yang baru ni. Pak Imam.